Ya, pengajarannya engkau tidak kuasai. Saya nggak perlu menguasai Al-Quran. Tapi rule model itu vital sekali. Serius, saudara. Dua rius, tiga rius malah. Kenapa? So, itu ketika saya tahu teladan-teladan dan keistimewaan Nabi Muhammad, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menghargai bagi Anda yang menghormati dia. Cuma, perilaku-perilakunya, privilege-nya, keistimewaannya membuat saya semakin teguh mengikuti Yesus. Karena beda, bro. So, itu ketika mereka mengejek-ngejek itu, saya langsung, astagfirullah, gitu ya. Aduh, mengerikan sekali. Astagfirullah, gitu ya. Aduh, mengerikan sekali. Dan mereka mengatakan kami lebih ngikut Taurat daripada kawan. Kalian. Oke, pertama yang lucu-lucuan aja ya. Kalau Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, ya, Bilangan, itu Taurat ya. Mereka merasa yang ngikut Taurat. Di Taurat, binatang Imamat 11, binatang-binatang, dan Keluaran, binatang-binatang ini haram bagimu, salah satunya adalah unta. Lah kok unta kamu makan, malah kencingnya dan kamu minum. Itu kan lucu. Terus di Taurat juga mengatakan, jangan mengingini harta sesamamu, jangan mengingini istrinya, budaknya, dan seterusnya. Lah Quran 33 ayat 50, malah itu privilege Nabi Muhammad. Dan Al-Qurtubi itu sahih mengatakan begini, poin 10 ini Pak Subi pasti udah senyum-senyum dulu. Udah aku yang ngomong ya Pak. Aku apabila yang ngomong tanya, Bapak ketawa, udah nggak bisa nahan ketawa. Iya. Jadi gini, jadi apabila mata Nabi Muhammad melihat perempuan, ini bukan omong kosong, oke, tunggu ya. Saya yakin mereka nggak kenal nabinya sendiri aja, nggak kenal. Tapi kalau ini dibanggakan, yes, oke lah, saya hargai. Ingat saudara, 16 keistimewaan Nabi Muhammad ya. Ini mentari of Al-Qurtubi on surah 33:50. Jadi tafsir ya. Langsung aja ya. Ada 16 keistimewaan. 10 nomor itu perempuan, soal perempuan semua. Yang nomor 10 ini. Pak Raymond boleh bantu baca Pak? Iya, nggak kelihatan ya. Coba ya. Yang ke-10 ya. Ya. If Muhammad looks at a woman and desires her, then it is necessary for her husband to divorce her and for Muhammad to marry her. Wow. Wajib, Pak. Wajib. Waduh, Pak. Berat nih. Kalau ngikut Muhammad berat. Kata Muhammad melihat wanita dan desire her. Desire itu apa sih, Pak Raymond? Anda kan lama di luar angkasa ya. Ada nafsu. Nafsu mengingini, berhasrat, ya. Wah, berhasrat. Berhalus. Berhasrat kepada perempuan itu, maka suaminya harus menceraikannya supaya Muhammad menikah dengan dia. Ini bahasa Inggris marry, tetapi menikah itu hubungan seks artinya gitu. Nikah tuh. Nah, so itu saya katakan, mau mengejek-ngejek apapun juga Yesus, wah kembali lagi celana kolor, geleng-geleng-geleng bahkan gedek-gedek-gedek. Ini kalau pantas aja Pak servis otak ya. Bingung mau servis dibuka otak kepalanya udah kosong. Itu. Aduh, kasihan. Nah, so itu penting. Teladan itu penting, Saudara. Mau saudara yang bagi yang tidak punya kemampuan apologetika enggak apa-apa. Lihat teladannya. Masuk Islam. Tadi kita sudah tuntun di luar masjid sana, karena orang masuk Islam itu harus segera. Jadi ketika ada saudara kita yang dari non-muslim mau masuk Islam itu harus segera, jangan nunggu ini dan itu, langsung. Mau kepengen langsung suruh baca dua kalimat syahadat. Karena orang Anda tahu umurnya orang, mungkin satu jam lagi meninggal gara-gara sampean nggak mau menyegerakan, akhirnya dia sampai kena dosanya. Untuk mau supaya disaksikan orang nanti rame-rame terserah, enggak apa-apa. Tapi sudah mengucap dua kalimat syahadat. Kemudian disuruh mandi jenabah,
setelah mandi jenabah, kalau itu di masjid baru boleh masuk masjid. Kalau belum, ya jangan masuk masjid dulu. Nah, kita orang muslim pun kalau junub ya tidak boleh masuk masjid. Harus mandi dulu, mandi jenabah baru masuk masjid. Nah, alhamdulillah saudara Renaldo ya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah ya. Ibu, ini wayan gubil asal Bali. Ije ngoyong di Bali. Tenanak, ada anak? Hah? Ada anak? Anak? Ada dua. Ini gerbang masuk Islam. Begitu selesai, ibu sudah jadi orang Islam. Soleh SPDI. Dan saksi yang tidak tercatat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya saudari Esther ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dua ibu dan saudari Esther, Anda sudah resmi menjadi orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang Engkau kehendaki pada siang hari ini hamba-Mu yang bernama Wiwi Haryanti kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, kokohkan dia dalam keislaman ya Allah, sehingga dia tidak mati kecuali dalam kondisi muslim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Takbir. Allah.